Halo Auto Lovers. Sebagai salah satu pabrikan terbaik di dunia, Toyota dari tahun ke tahun tentu saja selalu menghadirkan produk unggulan yang sangat mampu bersaing di setiap kelasnya. Salah satu yang sangat melegenda dan hingga hari ini tetap menjadi primadona adalah Toyota Supra. Sport car yang mengambil basis dari Celica liftback ini rupanya telah mengalami serangkaian peningkatan setiap generasinya, baik dari segi penampilan hingga jantung pacu yang cukup tangguh melesat di jalan raya. Penasaran kayak gimana? Dalam segmen kali ini, Auto Populer bakal menyajikan evolusi Toyota Supra dari masa ke masa. Tonton sampai habis ya! Bagi kamu yang belum tahu nih, pabrikan asal Jepang pertama kali merilis Toyota Supra tepatnya di tahun 1978. Dari segi eksterior, penampilan mobil ini terkesan sporty abis. Ukurannya pun dibuat lebih panjang sekitar 12,9 cm dari ukuran Celica reguler. Selain itu, bentuk lekukan pada bagian kaca belakang dan buntutnya menjadi ciri khas pada mobil tersebut. Mobil dua pintu ini juga memiliki panel depan yang juga dibuat memanjang. Masuk ke bagian interior, balutan kulit kualitas terbaik nampak membungkus bagian jok penumpang hingga dashboard. Tampilannya pun cukup mengagumkan untuk mobil sekelasnya pada saat itu. Rupanya, panel yang sengaja dibuat memanjang tersebut ternyata demi mampu mengakomodir mesin besar berkapasitas 2563 cc. Yang sanggup menyemburkan tenaga sebesar 110 horsepower. Dengan sistem transmisi manual 5 percepatan atau 4 percepatan otomatis. Pesaing berat dari Nissan Z ini juga menghadirkan Sport Edition di tahun 1980. Yang dilengkapi dengan Sport Suspension dan body kit depan serta spoiler belakang. Untuk edisi ini sendiri sih, berbekal jantung pacu mesin berkapasitas 2759 cc, inline 6 5ME yang menghasilkan tenaga 117 horsepower. Penjualannya sendiri pertama kali dikhususkan hanya di Jepang saja, alias Japanese Domestic Market. Namun, besarnya minat pasar membuatnya dipasarkan secara global setahun setelah dirilis. Hingga tutup produksi di tahun 1981. Buat para kolektor yang pengen mengoleksi mobil satu ini, sepertinya harus meregok kocek dalam-dalam nih. Soalnya, Toyota Supra MK1 harga jualnya ada yang menembus kisaran 400 jutaan rupiah. Setelah sukses meluncurkan produk pertamanya, di pertengahan tahun 1981, Supra generasi kedua pun lahir dengan tampilan yang lebih yahut. Perubahan yang jelas terlihat ada pada bagian lampu utama yang kini menggunakan model pop-up dan ukuran lebih panjang dari sebelumnya. Gak cuman itu aja, velg dan ban juga dibuat lebih lebar. Pada bagian interiornya, dashboardnya sudah jauh lebih simpel ketimbang generasi sebelumnya. Ditambah lagi, bentuk setir yang cukup unik. Sedangkan untuk mesinnya sendiri, pabrikan Toyota menghadirkan dua varian. Masing-masing, tipe performance type dan luxury type yang mendapat penyegaran baru dengan pilihan mesin 5MGA 2759 cc. DOHC bertenaga 145 horsepower. Menggunakan transmisi manual 5 percepatan dan otomatis 4 percepatan. Tak cukup sampai di situ saja. Mobil berkode sasis MA60 ini kembali menghadirkan performa buas yang lebih dahsyat di tahun 1986. Berkat dukungan mesin yang memiliki tenaga 160 horsepower, tipe ini juga sekaligus menutup produksi Supra generasi kedua. Sedangkan untuk harga jualnya saat ini berkisar di 500 sampai 800 jutaan rupiah. Ada yang tertarik untuk mengoleksinya? Beralih ke generasi berikutnya. Di bulan Februari tahun 1986,
penerus ketiga dari Toyota Supra saat itu berhasil diluncurkan. Rilisnya generasi terbaru ini juga sekaligus melepas nama Celica yang di dua generasi sebelumnya masih menempel. Dari segi penampilannya, perubahan sangat drastis dilakukan oleh Toyota dengan menghadirkan garis-garis tajam di bagian bodi yang mendukung tingkat aerodinamisnya. Perubahan juga terjadi pada bentuk lampu depan yang dibuat lebih tipis memanjang dan posisi grill tunggal yang ditempatkan di bagian bumper. Sedangkan pada bagian interiornya, model dashboard dibuat jauh lebih modern dengan ukuran yang lebih memanjang dan menyatu secara keseluruhan antara speedometer hingga pengukur bensin. Kesan mewah juga ditawarkan pada bagian atap yang bisa terbuka. Mobil yang memiliki kode sasis MA70 ini juga telah dibekali teknologi canggih di eranya dengan penggunaan rem ABS dan Toyota Electronic Modulated Suspension, yang dimana kekerasan pada suspensinya mampu diatur oleh pengemudi menyesuaikan dengan selera. Sementara untuk sumber tenaganya sendiri, mesin inline 6 berkapasitas 2954 cc, 7MGE dengan manual 5 percepatan baru dan otomatis 4 percepatan dari model non-turbo juga menjadi senjata andalan pada generasi ketiga ini yang menghasilkan tenaga 200 horsepower. Tak berhenti sampai di situ saja, di tahun berikutnya dukungan mesin terbaru dengan tenaga 232 horsepower juga menjadi salah satu opsi variannya kala itu. Sementara untuk pasar Jepang sendiri, di tahun 1990, Toyota kembali melakukan upgrade mesin inline 6 twin turbo 1GZ GTI berkapasitas 2491 cc yang memuntahkan tenaga 276 horsepower. Jumlahnya pun terbatas karena hanya diproduksi sebanyak 500 unit saja. Perlu kamu ketahui juga nih auto lovers, di tahun 1987, mobil dengan kode sasis MA70 ini resmi digunakan Toyota Team Europe saat ikut di ajang rally dunia atau World Rally Championship. Ngomongin untuk harga jualnya sendiri sih, mobil yang tutup produksi di tahun 1991 ini diprediksi dijual berkisar 400 jutaan rupiah, tergantung dengan kondisinya. Perubahan besar-besaran pada generasi Toyota Supra rupanya terlihat pada saudara keempatnya. Setelah diproduksi massal tahun 1993, kesan sport sangat kental pada tampilan eksteriornya dengan dukungan body kit sempurna yang mampu memaksimalkan aerodinamik untuk mendukung performanya. Hal yang berubah pada generasi kali ini juga terlihat pada bagian lampu depan dan penambahan 8 buah lampu di bagian belakang yang membedakan dari pendahulunya. Di sisi interiornya pun juga mendapat sentuhan baru yang lebih mirip kabin pesawat. Keunikan lain pada mobil ini juga terdapat pada bagian lubang AC yang berbentuk baling-baling. Untuk performanya sendiri, Toyota Supra MK4 ini dibekali dengan dua pilihan mesin berkapasitas 2997 cc, masing-masing 2GZ GTI non-turbo yang mengeluarkan tenaga 276 horsepower dan 2GZ GTI turbo yang memiliki kemampuan 324 horsepower. Dengan kemampuan lesatannya yang sangat mumpuni, gak mengherankan kalau supercar yang diperkirakan punya nilai jual 2-3 miliar rupiah saat ini banyak digandrungi penggila adu cepat. Bahkan, saking gacornya, mobil yang tutup produksi di tahun 2002 ini juga pernah digunakan oleh mendiang Paul Walker dalam film Fast Furious dan membuat popularitas mobil tersebut semakin melesat. Dan yang terakhir, setelah hilang kabar sejak produksi generasi keempatnya di tahun 2002, barulah di tahun 2019 secara mengejutkan, Toyota yang bekerja sama dengan pabrikan asal Jerman, BMW, resmi menghadirkan generasi terbaru Toyota Supra di ajang North American International Auto Show. Tampilannya pun dibuat lebih fresh secara keseluruhan dengan sentuhan body kit yang membuatnya lebih berisi. Selain itu, interiornya juga semakin mewah dengan dukungan fitur berteknologi canggih.
Dapur pacunya sendiri menawarkan dua varian berbeda, yakni mesin inline 6 2998cc Turbo B58 yang sanggup menghasilkan tenaga 335 horsepower, dan satunya lagi, mesin inline 4 2000cc Turbo yang menjanjikan tenaga 194 horsepower. Lalu berapa sih kisaran harga jualnya? Ngomongin harga jual, mobil dengan transisi otomatis 8 percepatan dengan manual shifting mode untuk harga jual di Indonesia berkisar di atas 2 miliar rupiah. Sangat jauh dari harga jualnya di pasaran Amerika Serikat, yang hanya mencapai 700 jutaan rupiah saja.